Walaupun penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar di Langkawi tidak serius, pelbagai inisiatif terus diambil bagi mengurang atau memastikan tiada pelajar terbabit dengan bahan terlarang itu. Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintenden Muhammad Iqbal Ibrahim memaklumkan, tahun lalu 150 pelajar telah menjalani saringan air kencing dan hanya 8 sahaja positif ganja. Kita dapat membendung dan juga dapat mengatasinya. InsyaAllah pada tahun ini kita cuba tengok. Kita kurangkan ataupun tiada yang terlibat dadah. InsyaAllah. Tidak serius, tidak serius. Ya, memang tak serius lah. Nak kata tak ada tu ada. Tapi tidaklah serius sangat. Tempat lain mungkin ada lagi serius lah. Langkawi tak serius. Kita pantau. Dan kerjasama setakat ini bagus lah. Alhamdulillah. Beliau berkata demikian pada majlis pemuafakatan Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi dan PDRM Program Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Daerah Langkawi 2019. Ketika merasmikan program, beliau menyarankan golongan pendidik seluruh Langkawi untuk mengenali jenis-jenis dadah bagi memudahkan pemantauan dilaksana. 2 pegawai polis ditugaskan di setiap sekolah seluruh Langkawi termasuk Kolej Vokasional dan MRSM bagi menyelesaikan segala permasalahan salah laku pelajar.